Bekasi kira kalau kalau biasanya 4 jam pun sampai kan. So sampai situ kat Bandung, so kami naik bas. Bermula perjalanan kami daripada Bandung ke Bekasi pula. Okay. Bas tu dia bas tu hanya dengan assume macam bas kat Malaysia lah. Dia kalau apai duduk, aku rasa seorang dia lah boleh duduk. Dan dia. Dia dekat dan rapat. Aku duduk kena duduk macam ni. Kira-kira kami semua duduk seorang satu. Seorang satu kan? Dah kalau kata yang tahu coaster kan, van coaster tu, besar tu lah kira bas dia besar sikit. Aduh, bas mini besar sikit. Tahan lah, jalan jam. Kami sampai-sampai dah gelap. Sampai dah gelap. Aduh, sampai dah gelap. Kami sampai Bekasi. Kami dia drop kita dekat Pesaraya tu. Kita ambil Grab dekat hotel lah, dekat lah. Dekat dah. Nasib baik cerita dah. Venue tu betul-betul satu building hotel sebelah lah. Grand Charlie. Grand Charlie. Tapi bukan Rawa Mangun kan? Bukan. Dia Grand Charlie Bekasi lah. Grand Charlie Bekasi. Grand Charlie Bekasi. Dia pusat karaoke lah. Karaoke. Tapi besar lah. Semua kena syak lah. Semua okey lah. Kira memang memang macam sama juga macam Rawa Mangun dulu. Tapi Rawa Mangun kecil sikit. Yang ni besar. Yang ni besar. Yang ni besar betul. Memang betul besar. Memang besar betul. Cuma kita dah masuk lah ni. Betul. Okey. Cumanya dekat situ masalah dia dari segi monitor. Tapi tak apalah. Yang mula-mula kita sampai hotel tu, hotel tu, hotel yang kita ambil tu hotel Aston. Oh, hotel tu best gila kan. Best gila hotel tu. Kira-kira yang kami duduk tu hotel 5 star. Buka tengok tengok depan pemandangan pun tu apa cakap, wah ini baru rasa macam duduk kat Las Vegas. Aku duduk bilik apa Las Vegas kita kan. Okey, tak apalah. Lepas tu kita jalan kaki pergi venue. Jalan kaki kat situ kan, kapak. Kira-kira dekat so, hotel tu, kami keluar daripada hotel yang kapak. Kami pi sebelah sana sikit, kira blok sebelah lah kan. Ya, sampai pukul 6, pukul 9 dah kena main. Tu lah, kami kelah kabut sikit lah. Sikit pergi check-in, tak mandi, tak apa, pasal-pasal jalan tu. Tu lah. Masa tu ramai band yang ada. Tentu aku kenal band Ratchet. Ratchet ada main. Dia opening kan. Kita main selalu, kita punya slot selalu before season kubur lah. Kami main. Dia bagi macam co-headline lah. Tapi yang kali ni macam Ain cakap tadi, monitor tak ada. Monitor tak ada. So memang mengharapkan orang kata apa, bunyi-bunyian tu jarak jauh-jauh. Bila jarak jauh-jauh, bila tak ada monitor, tak ada guide tau. Terutama ni kick drum, tak dengar. Tak over clear. So mengharapkan insting kita main lah. Kira play by heart lah masa tu kan. Memang okey, tapi ada satu lagu tu. Satu lagu tu kami tak pernah main. Time tu dah takar blast, baru siap. Baru habis record basic. Tak pernah main. Time tu pula dah shuffle. Kan? Apat tu pun main gitar. Aku main bass masa tu. Masa start main tu, aku jalan sorang kan? Betul kau yang apa sebab? Dia semua tak ikut. Kata nak ikut macam mana, apa pun tak dengar. Mesti tak dengar, apa tak dengar, aku dah jam. Alamak. Cancel tu. Cancel main lagu lain. Gelok. Kira yang tu first time lah nak main live kan. Rentaka belas lah. Saja nak try lah. Tak pernah lagi. Aduh. Tergelok. Nak jadi pula. Itulah kata nak jadi cerita pula. Sebab crowd semua okey lah kan. Crowd layan lah kan. Crowd memang layan kat situ. So masa tu kawan kita daripada Singapura pun ada. Bandin. Bandin. Bazenuddin. Bazenuddin ada. Dia kira masa hari tu dia main. Dia kebetulan. Dia ada kat Bekasi. Kebetulan dekat situ dia jalan. Jadi dia kalau kita pergi kat Bekasi mesti ada. Dia ada adalah link-link sana. Jadi dia cawangan sana. Cawangan. Cawangan ofis dia. So lepas habis show tu kami ni. Kami lepak ajak dengan orang jual kaunter yang segak-segak kat situ. Memang segak-segak lah. Tu heran sepah dia pun ni tak nak kami siap. Lepak-lepak situ. Lepas tu kami pergi. Lepas tu kita keluar pergi McDonald's. Kenapa malam tu? Lapar. Kita keluar pergi McDonald's belakang tu. Grab. Ambil Grab. Agak kira kita tunggu belakang tu. What tu? Pukul pagi lah tu. Kita pergi dekat ni. Kita pergi dekat McDonald's Bekasi Sumarekon. Sumarekon. Sumarekon ni kira mana tahu. Bandar baru dia bawah lah kan. Kira memang besar lah kat situ kan. Dia punya mall pun memang
power. Tapi kita lah. Pergi pun time tu 2-3 pagi. Lapar macam pasal ni. Hotel tak ada apa. Lepas tu kita jalan kaki cari warung-warung yang selalu. Dia tak macam kat Jakarta, situ-situ awal. Haa, situ awal. Kami dah jam lah, lapar macam pasal. Yang Bekasi ni sebelah Jakarta lah kan. Kira lepas Jakarta tu, nak pergi ke Bandung tu, kita akan sampai Bekasi gitu. Bekasi, lah. Karawang, Bandung kan. Karawang, lepas tu Cikampek. Lepas tu Bandung. So, lepas tu balik McDonald's, Lena. So, esok kami check out pukul 12. Elok kami check out je, Pak Supir ex-staff Baim. Ex-staff aku dekat Indonesia. Demang dengan kereta lah. Kereta yang akan bakal menjadi sejarah. Tak tahu kita tu kan, cik. So, masa pagi tu, breakfast pun ke hotel. Kita tak pergi mana lah pasal kita dah selesa dah kat situ kan. Kita pun dah tak larat kan, dah 2 hari, 2 show dah. So, kita lepak dekat hotel pagi-pagi tu. Dia main ambil tempat ke 12 lah. Dia main ambil tempat ke 12. Masa tu Bambang pun ada kan. Breakfast pagi tu, kami jumpa Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Ex-player Selangor. Ex-player bola kan. Tapi tak ada, kami kali ni tak punya selfie lah sebab kelang kabut kan. Duk setting, jumpa orang, wah, macam tu kan. Orang kata apa, dengan sendat lah kereta lagi. Okay. Kita gerak 12.30. Kita gerak 12.30, kira kereta tu Honda apa, tak tahulah. Pasal tak masuk Malaysia kereta tu. Honda panjang sikit lah. Kira okey lah untuk kami 5 orang. Dia 7-seater juga. 7-seater juga, tapi dia kecil sikit. Dia kecil sikit. Apa yang duduk kat belakang macam ni? Duduk sikit. Macam anak menantu paling sopan. Dia pasal dah ex-staff aku ni, dia kira dia offer diri. Dia offer, okey lah kan. Kita boss, ex-boss dia, okey lah. Masa tu, sempit jugalah kan. Aku pun masa tu dah. Kalau nak ikutnya, perjalanan ke Sukabumi Hang Check, patutnya 4 jam lah. Ya.